Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu. Sekarang jam berapa ya? 1:30 siang. Hari ini saya dan adik saya di Kentri mau ke Borma Cinunuk. Jalan kaki karena kita mau beli pot bunga. Karena sebetulnya dari beberapa hari kemarin kita udah beli bunga buat taruh di kosan. Tadaa, ini dia. Ini ada bunga mawar. Ini yang kecil tuh apa, bunga apa nak? Hah? Bunga aster. Yang satu lagi apa ini? Ini sepatu kaca atau sepatu apa ya? Jadi waktu itu kita udah beli bunga, tapi belum beli potnya. Daunnya udah mulai layu-layu. Jadi sekarang kita mau beli potnya di Borma, karena di Borma kan murah, terus komplit. Murah meliah muntah. Terus apa lagi ya? Ya kita mau jalan kaki dari kosan karena deket banget. Nggak sampai 1 km dari kosan karena kita ngekos di dekat rumah makan Ponyo, di belakang dekat Solokan. Oke guys, jadi buat kalian yang penasaran dengan aktivitas kita belanja-belanja beli pot bunga, dan mungkin nanti kita akan bikin video nanam bunga juga. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis ya guys. Ini warung kita lagi tutup. Ini bos mie ayam. Dan ini juga tanaman kita guys. Di sini ada pohon cabe. Tanaman cabe sama bawang, apa nih, bawang daun ya. Ini sebetulnya harusnya udah dipindahin ke pot yang gede. Makanya ini nggak tumbuh-tumbuh gede guys. Ini si Kentri emang agak males. Kalau nggak ditemenin dia nggak bakalan diurusin. Warung mie ayam sekarang lagi tutup guys. Mudah-mudahan nggak bangkrut ya guys ya. Dan cuaca hari ini panas. Tapi buat saya sih oke aja. Ini Solokan guys. Jadi buat kalian yang mau datang ke rumah makan mie ayam nih, jalannya ke sini nih, masuk dari Ponyo. Ini ikutin Solokan. Lupa bawa masker guys. Jadi kalau ke supermarket atau ke tempat yang keramaian kita harus pakai masker. Lupa. Balik lagi dah. Ini sebetulnya maskernya agak sedikit kegedean guys, tapi lebih aman. Mantap. Ini patokannya ada pemancingan ikan. Ini 1 kilo subur abadi humus plus dalam pot. Emang beda buat buah, buat sayur. Ini tanamannya ya. Oh, buat cabai. Ini apa? Tahu sih. Ya buah lah.
ada buahnya. Kalau dalam pot nih. Ai cabe teh buah-buahan apa sayur-sayuran? Sayur. Sayur. Yakin. Ya cari yang sayur atau ada. Ini tanaman subur pupuk organik humus sekam bekar. Udah ini aja nih yang cabai mah. Ini yang kecil aja. Cobain dulu satu gerak. Kalau misal kurang beli satu lagi. Sok ini. Bawahnya ambil. 38.000. Ah ini juga 38.000. Apalagi yang itu. Satu. Yang mana? Bawahnya. Ini tuh satu paket. Nah ini nggak ada yang hitam ya? Hitam aja lah. Coba cari. Itu apa? Berarti kalau ini warnanya kayak gini, berarti yang kayak gini semua. Ya udahlah nggak apa-apa warna kayak gini. Bodas tuh. Ya udah nggak ada yang hitam. Udah warna inilah. Ini kan warna pot kayak tanah liat gitu kan? Nih. Sekarang kita cari pot buat tanaman ini buat cabe ya, guys. Ini. Ini berapa? 16.000 murah. Ada bawahnya? Cuman itu babari potong, babari potong. Babari rusak enggak sih? Berapa? 4 ya. Tapi enggak ada bawahnya. Cuman ini enggak panjang. Ini aja. Yang ini? Nah, udah. Enggak yang itu? Hah? Ini satu berapa? Empat. Ini sama nggak sih apa yang ini? Ini lebih gede sekalian sedikit. Itu lebih gede berapa harganya itu? Ini sama. Oh sama. Ini lebih gede nggak? Dua. Dua. Tiga. Empat. Ah kalau kecil tuh tanggung sih yang kita ini minahin lagi. Ini tanahnya mau yang ini? Ini? Ini cocopeate apa sih cocopeate? Kokopeate apa? Naonnya penyubur. Terus yang mana? Tanahnya. Ini. Pupuk kandang organik kotoran sapi halus tuh. Ini aja. Tanahnya. Ini tanah onta ini teh. Nah, pegang. Ini di situ tanah. Udah ini aja. 19.000 tuh murah. Cukup enggak? Satu. Kurang. Saya mau diginding aja. Kurang kan? Ya jadi ya. Jangan dong. Terus apa lagi? Sekarang kita mau cari keset. Di mana keset? Di bawah? Iya. Terus ini. Di depan harus pakai ini enggak? Yang kayak gini aja dia nih. Dia mau ke pintu. Nah, yang kayak gini aja nih yang murah-murah. Tapi iya. Ini tuh cepet rusak. Ada ya. Yang isi dua? Enggak, itu tuh cepet rusak loh. Oh, nah. Cepet apa sih? Cepet buka-buka gini. Tapi ini bagus sih. Yang Ujang beli kemarin, ah? Yang gimana? Yang enggak tahu. Cek aja enaknya itu keset di uak. Itu mah buat bukan ke air atuh, Nak. Ini aja nih, ini. Di depan enggak, ah? Ini aja lah.
Gak usah, Mary. Gak usah? Gak usah. Satu aja berarti ya? Panain dong, kayaknya. Yang di plastik gak? Ini apa ini? Itu gratis. Ini gede ya? Ini aja tuh nih. Oke guys, jadi kita udah sampai rumah dan ini dia barang belanjaan kita. Jadi ini dia guys, barang belanjaan kita buat bercocok tanam. Kita beli yang plastik aja biar yang murah-murah buat nanam cabai. Ini harganya cuma 38.000 perak. Terus ini ada yang kecil-kecil. Ini berapa tadi? 16.500. Satunya kita beli 3, dan ini yang gede buat naro bunga mawar. Ini tadi berapa yang gede ya? Ini tuh ada di samping. Gak ada. Rp30.000. Ini tatakannya guys. Ini buat yang kecil. 2 3 4. Cara sekarang waktunya menanam tanaman. Menanam uang. Cukupnya itu kan? Banyak kan, berdua. Kalau satu ini kurang. Udah kurang sih. Harus mandi kasih dulu. Enggak. Bisa enggak? Bisa. Apa itu teh? Air. Masak air. Jadi guys, kita kan enggak punya kebon. Jadi nanam tanamannya di depan kosan di teras. Hah? Dibuang? Itu kalau di Belanda mah pot yang hitam itu, kalau kita beli kan ada pot hitam yang kayak gini ya nih. Nah ininya dibuang. Terus? Ya nggak dipakai gitu. Tapi kata Pak Paul, kalau yang kayak gini juga di Belanda orang pakai. Ya masukin aja. Ini masukin, buang ini. Disiram dulu guys. Ini pakai air aqua, pakai teko nyiramnya guys. Jangan kena daunnya onta. Itu di tanahnya aja. Jangan dari atas. Kurang meureun. Siram biar tumbuh. Kenapa enggak itu ya, enggak nyerap ke dalam tanah?
Oke okay guys, jadi itu dia kegiatan kita hari ini. Kita belanja ke Borma untuk beli pot bunga. Terus kita memindahkan bunganya ke dalam pot. Mudah-mudahan video kita bisa menginspirasi kalian semua. Mudah-mudahan kalian suka dan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching and bye-bye.